Sila, Dr. Mahkota. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Saya lalu di LPT ini setiap minggu, Tan Sri Yang Bertua. Memang betul keadaannya, separuh itu sudah elok, separuh lagi masih lagi dalam keadaan yang lama. Tapi saya nak tanya soalan tambahan. Untuk pakej yang belum siap, tadi Timbalan Menteri kata 10 kontraktor telah 10 pakej melibatkan 10 kontraktor yang telah di tender semula. Ini sudah tentu masalahnya terbengkalai kerana kontraktor lama melarikan diri. Itu tak dapat dinafikan. Kita nak tanya Tan Sri, bagaimana, apakah jadi tentang aku janji yang dibuat dulu? Semasa kontraktor ini dilantik, kerajaan telah buat satu kaedah di mana ada sistem aku janji. Dalam perjanjian penerimaan kontrak itu, pihak SPRM telah diminta menjadi saksi kepada aku janji, tanda tangan aku janji. Jadi mereka ni melarikan diri dengan saya dipahamkan penerimaan deposit bayaran telah mereka ambil dan mereka lari, menyebabkan projek ini terbengkalai. Jadi apakah tindakan kerajaan setelah dibuat aku janji itu, bawa pihak SPRM pun mereka masih lagi tidak takut dan degil, sehingga yang menanggung akibatnya rakyat, termasuk saya. Kereta saya banyak kali dah rosak Tan Sri, lalu jalan lama ni yang teruk sangat keadaan dia. Saya nak tahu apa tindakan kerajaan. Terima kasih Dato'. Pak Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya apa yang kontraktor tidak lari dari tanggungjawab mereka, kita setuju dengan mutual termination supaya mereka menarik diri keluar dari tender, dan mereka ini tidak di senarai hitam, mereka boleh masuk lagi untuk tender. Ini yang kita kita cuba sedaya upaya supaya jalan ini boleh disiapkan secepat mungkin untuk rakyat di timur tu, di situ, untuk khususnya Pahang, Terengganu sampai ke Kelantan, Kelak. Terima kasih.